Oke ya, kita tes unit menggunakan mimis Hercules. Ini unit stock tipe bayonet. Kita tes krono ya, bismillahirrahmanirrahim. Wih, cakep sekali ya, 1400. Mantap ya, jelas. Itu tadi kita tarik track 3 menggunakan mimis Hercules dan diisi dengan angin 4500 PSI ya. Itu masih bisa ditambah lagi hingga 5000 PSI. Jadi dengan tekanan tersebut, lihat ya, udah bisa menghasilkan power hingga 1400 FPS. Itu sangat super beat game sekali di tarikan track 3. Pokoknya mantep banget. Dari segi model juga ini menyerupai Car 98. Ini ready stock ya. Jadi kalau ada yang minat, langsung aja hubungi kami melalui chat WhatsApp yang kontaknya sudah ada di deskripsi. Ini motif-motif seperti kamu-kamu gitu ya. Di sini ada aksesoris-aksesorisnya, ada cincin. Pokoknya mantap sekali. Langsung aja kita lanjut untuk tes akurasinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sniper Wario. Oke, para penonton Sniper Warrior, kalian para calon-calon pemilik senapan ini, siapa yang mau meminang ya, siapa cepat dia dapat nih unit Car 98. Langsung kita tes kemampuan akurasinya. Kita pakai mimis Hercules, kita pakai track 2. Oke ya, buat tanda sudah hilang, langsung aja kita lihat hasilnya di depan. Para penonton Sniper Warrior, lihat hasilnya ya. Jeder, jeder. Ini cakep sekali ya. Ini dan ini. Kita pakai track 2, benar-benar langsung bolong nih gentongnya. Cantik sekali pokoknya, saking tekanan tinggi itu lakban langsung hilang. Pokoknya mantap sekali. Unit ini sangat full power ya, saya akui ini powernya nggak main-main, sangat super beat game dan juga memiliki stabilitas power yang sangat cantik ya. Karena dari tadi tes krono kita setting akurasi hingga tes akurasi itu kita tembak gentongnya semuanya jebol ya. Jadi powernya stabil, gentong aja jebol, apalagi nanti hewan buruan ya, babi di kisaran di atas 50 kilo itu pasti tumbang babi ya. Pokoknya mantap sekali. Jadi jika kalian para penonton Sniper Warrior yang benar-benar nyari senapan atau unit PCP dengan model yang sangat cantik, yang sangat keren, menyerupai seperti senapan asli tapi PCP dan dikhususkan untuk big game, ini solusinya nih. Untuk masalah harga kita kontek-kontekan aja di chat WhatsApp ya. Mungkin untuk review test shoot Car 98 pada kali ini saya cukup sekian. Terima kasih yang selalu setia di Sniper Warrior. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan yang minat langsung aja ya chat kontak WA yang nomor sudah ada di deskripsi. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam Sniper Warrior. Oke, penonton Sniper Warrior, ini bonus aja ya, karena senapan ini benar-benar full power banget. Langsung aja kita tembak di depan. Tadi saya lihat ada rebel, langsung kita coba tembak ya, kira-kira hancur di tembakan keberapa. Kita pakai track 3, track maksimal menggunakan mimis Hercules. Itu hebel kayaknya nggak akan hancur ya karena itu basah, tapi coba kita lihat aja itu tembus apa enggak ya. Coba nggak usah di stop, langsung kita lihat ke depan. Nih ya, kita nggak
setting-setting. Ini juga ada videonya. Bolongannya lihat ya. Jebol bolong ke dalam ya, sampai dalam. Nih jebolannya tuh. Oke, tembus. Satu tembakan tembus. Ini batang gak hancur karena ini dia basah ya. Karena hebel ini basah. Kalau dia kering mungkin ini bisa langsung hancur ya. Kelihatan bolongannya? Kelihatan ya, jelas. Tuh, jebol sampai sini. Satu tembakan loh. Tuh, tembus sampai kena gentongnya. Gila banget nih senapannya. Ayo nih, siapa nih? Ready stock nih, belum ada pemiliknya. Jadi siapa cepat dia dapat. Dia yang beruntung mendapatkan Kar 98 dengan power sebesar ini ya. 1400 men, mantap ya. Bolongannya rapi banget. Ntar coba saya foto ya. Saya tampilin fotonya di sini nih. Oke.